Vinyl Lovers. Jangan lupa klik subscribe dan komen serta klik tombol loncengnya ya guys. Klik sosial media kami supaya kamu tidak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Isu perselingkuhan Ayus dengan Nisha Syaban, istri sang keyboardist, ajukan gugatan cerai. Dilansir dari liputan6.com Jakarta, nama Nisha Syaban masih menjadi topik pembicaraan masyarakat di media sosial. Gara-garanya adalah munculnya isu perselingkuhan Nisha Syaban dengan pemain keyboard grup Syaban Gambus atau Ayus. Isu tersebut semula mencuat setelah beredar sebuah akun yang mengaku sepupu dari istri Ayus Syaban itu mengungkap kabar perselingkuhan Nisha Syaban. Akun tersebut bahkan mengatakan bahwa hubungan yang terjalin antara Nisha Syaban dan Ayus itu sudah terjadi sejak beberapa tahun kebelakang. Dikabarkan, saat ini istri Ayus Syaban yaitu Riri Fairuz telah menggugat cerai sang suami. Tak mau pisah. Jadi, Ayus Syaban itu yang punya band Syaban dan selingkuh sama vokalnya Nisha Syaban. Udah bertahun-tahun kak istrinya tutup rapat aib suaminya, tapi mereka berdua kekeh gak mau pisah. Istrinya akhirnya gugat cerai, udah aku jadiin konten TikTok juga, aku sepupu istrinya, tulis akun tersebut. Terkejut terkait isu tak sedap ini, istri Ayus Syaban yaitu Riri Fairuz pun angkat bicara. Ia mengaku terkejut karena berita ini menjadi begitu besar. Terima kasih atas perhatiannya, tapi mohon maaf, saya masih shock dengan pemberitaan ini karena saya tidak pernah berniat untuk menyebarluaskan permasalahan keluarga saya, kata istri Ayus saat dihubungi wartawan pada Rabu 17 Februari 2021. Menggugat cerai. Sementara itu, kabar yang mengatakan bahwa Riri Fairuz menggugat cerai suaminya karena masalah ini rupanya bukanlah isapan jempol belaka. Ia tidak membantah kabar telah menggugat cerai suaminya ke Pengadilan Agama Jakarta Utara. Betul, menggugat cerai. Jawabannya singkat. Menurut kalian, bagaimana komentarnya, Slovena Lovers? Tulis di kolom komentar ya, gengs.